Kita dah siap rebus mi sudin yang kering. So, kita akan tapis dan kita akan masak sebentar lagi. Jom. Hai, selamat pagi semua. Pagi ni kita nak buat mi sudin goreng dengan telur dadar. Jadi saya dah sediakan bahan. Resepi ni sesuai untuk menu diet juga. So ni mi sudin yang kita dah rebus 2 keping. 1 genggam isi ayam. Saya ada bawang putih 3 biji. Halia 1 inci. 3 biji bawang merah. Untuk telur dadar saya gunakan 2 biji, sedikit cili, saya gunakan 1 batang cili, 1 sudu lada hitam, 1 sudu kecil garam, kita ada setengah ataupun suku lobak dan juga batang seleri. Jom kita mulakan untuk buat mi sudin goreng telur dadar. Jom. Okay, mula-mula kita akan panaskan kuali.
sekarang kita nak buat telur dadar. Telur dadar simple je, kita tak campur apa-apa pun. Kita hanya pecahkan 2 biji telur dan kita terus goreng lah, kan? Kita masukkan sedikit minyak dulu. Telur ni kita nak buat telur dadar. Kalau nak masak lada